ngambil pantat hanya satu. Baru pegang pergelangan jari kalian. I don't think I can do today. Kamu yang panas sekali now. Kalau sudah bisa pegang pergelangan kaki, baru. Drop, tangan ini sedikit gerak, punggung sedikit drop, lihat bawah. And hips up. Okay, keep higher, setinggi semaksimal mungkin. Baru dari atas and rotasi. Selain rotasi dari atas akan mempermudah pose nanti, ini sebenarnya juga lebih efisien karena dada kalian sudah tinggi, sudah tidak perlu kerja keras. Tapi kalau dari bawah seperti ini, kalian harus mutar siku, mutar dada, santai belum sampai ke depan udah lepas. Oke, jadi fokus kalian di tiger pose adalah membawa kaki setinggi mungkin. Let's go, kanan kiri. Kita mengandalkan stay. Oke, jadi pinggulnya harus strong. Apa? Stay nice. One. Off dari luar. Five. Four. Three. Two. One. Down dog. Paha dan pantat. Extend chest again, higher, and relax the neck, or maybe just look up. One, two, three, four, and slowly come to center, ribs in. Tekuk lutut, peluk lutut kalian. Ke depan. Inhale, chest up. Exhale, tangan ke belakang, dorong ribs ke depan. Inhale, chest up. Exhale, tangan ke belakang, dorong hips ke depan. 3, 2, 1. Tambah ke center, hati-hati. Half split, fly seputar di bagian depan. Sebagai counter pose. Ini jangan juga mati. Stay. Okay. Yeah.